mendukung semua program yang dilaksanakan sehingga proses dan hasilnya secara masif dapat diketahui, dilihat, dan dirasakan publik. Selain itu juga untuk menjawab permasalahan dampak negatif akibat paranoia hoax, propaganda negatif, dan ujaran kebencian. Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Pengelolaan media mainstream dilakukan dengan cara menjadikan media sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi, promosi, edukasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Pengelolaan media sosial dilakukan dengan cara menjadikan provider sebagai mitra strategis bekerjasama dengan Kemenkominfo dalam hal pengawasan dan pendataan. Juga menjalin kerjasama dengan BSSN, Kemendikbud, dan stakeholder lainnya dalam hal meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap dampak dan manfaat media sosial. Pak Idam Majis baru saja mengikuti prosesi fit and proper test atau uji kelayakan di DPR. Beliau disetujui menjadi Kapolri di Komisi 3. Tadi beliau menyebutkan program prioritas beliau adalah pemantapan manajemen media. Selama ini beliau sebagai Kapolda Metro Jaya memang sudah sangat akrab dan hangat hubungannya dengan rekan-rekan pers atau media. Kami tetap kritis sebagai fungsi kontrol dari media itu sendiri agar Polri tetap dicintai oleh masyarakat. Selamat Pak Idam Majis ya. Sukses. 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 Siap.